Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's your Bang Buku Zaid Biruni and welcome back to our YouTube channel Bang Buku Official, saluran YouTube yang menyediakan pelbagai konten-konten menarik tentang buku kepada anda semua. So, untuk video kali ni, korang bersama dengan aku dalam slot BFB ataupun nama panjang dia Bang Fakta Buku Satu Bak Kata Naim kan. Okey, untuk slot BFB kali ni aku akan share dengan korang satu fakta yang aku petik, yang aku baca daripada buku Kitab Tamadun Melayu di bawah rumah ataupun di bawah syarikat penerbitan The Patriots. Kita makruf The Patriots merupakan sebuah syarikat penerbitan yang giat menghasilkan, menerbitkan karya-karya yang bergenre pop ilmiah, di mana karya-karya tu mengetengahkan ataupun membincangkan isu-isu dan topik-topik ilmiah secara santai. Okey, sebelum kita pergi kepada main topik video kali ni, pun aku nak buat resesi secara kasar terlebih dahulu tentang buku ni. Kitab Tamadun Melayu ni ditulis oleh kumpulan panel penulis di bawah naungan The Patriot sendirilah. Kiranya setiap bab yang ditulis adalah ditulis oleh penulis yang berbeza. Apa yang menarik juga pasal buku ni adalah sejujurnya aku bukanlah seorang pembaca yang minat baca buku-buku non-fiction, minat baca buku-buku yang bergenre pop ilmiah macam ni. Tapi apa yang membuatkan aku berjaya baca dan apa yang membuatkan aku mampu baca buku ni adalah buku ni menggunakan laras bahasa yang sangat santai, sangat mudah dan sampailah. Dia macam seolah-olah kita sedang bercakap ataupun bersembang dengan penulis tu sendiri. So bagi akulah, ini aku sebenarnya bila dengar pasal fakta ni aku tak suka sangat baca tau. Aku lebih suka mendengar daripada cerita orang lah. So bila aku baca buku ni, aku betul-betul dapat rasakan yang aku tengah mendengar cerita daripada penulis tu sendiri. Jadi buatkan aku lagi nak tahu, lepas tu baca lagi bab-bab yang seterusnya. So itu yang menarik pasal buku ni. Okay, yang kedua, buku ni sangat detail menceritakan tentang sejarah-sejarah ketamadunan tanah Melayu, sehinggakan falsafah tentang reka bentuk rumah-rumah zaman dulu pun ada dibincangkan dalam buku ni juga. Okay, yang ketiga, buku ni menarik juga sebab aku nak buat pengakuan lah yang sebenarnya buku ni dah berusia lebih setahun dengan aku, tapi aku belum lagi mampu habiskan semua. Tapi apa yang menariknya adalah bila aku buka je buku ni, aku rasa happy sebab aku boleh pick up mana-mana bab yang aku rasa nak baca untuk aku bacalah kan. Sebab apa? Sebab setiap bab tu, antara satu bab dengan bab yang lain, dia tak ada kronologi tertentu kan. Macam aku cakap tadi, setiap bab pun ditulis oleh penulis yang berbeza. So dia tak ada kesinambungan ataupun kronologi lah di antara bab, di antara satu bab dengan bab yang lain. Okay, so sekarang kita terus kepada main topik untuk video kali ni, yang mana aku petik salah satu bab daripada buku ni yang membincangkan tentang keris, tentang zat keris, rahsia keris. Okay, bila kita sebut je pasal keris ni, kalau aku lah kan, aku akan terbayangkan macam zaman-zaman Hang Tuah, zaman-zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sebab apa? Sebab keris ni memanglah orang kata simbolik kepada bangsa Melayu tu sendiri. Macam yang kita tahulah, zaman dulu ni, orang-orang zaman dulu memang diorang tak akan keluar rumah kalau diorang tak ada keris. So macam hari ni, kita tak akan keluar rumah kalau tak ada IC kan. Sebab apa-apa nak buat pun kena ada IC. Sama jugalah dengan keris. Dan dikatakan juga diorang bersefahaman bahawa keris ni ibarat baju lah, ibarat pakaian kan. So orang tak malu je lah yang keluar rumah tak pakai baju. Sama juga dengan keris ni, orang yang tak malu je keluar rumah tak pakai keris. Nak menunjukkan begitu tingginya nilai keris ataupun simbolik keris di kalangan orang Melayu. Pada zaman tu juga, setiap kali dilahirkan bayi baru, bayi-bayi tu akan diberikan hadiah keris. So basically kita tahulah, setiap orang pada zaman dulu ni memang wajib ada keris. Dan dikatakan juga setiap orang pada zaman dulu, dia orang wajib sekurang-kurangnya ada 3 jenis keris, itu keris pusaka, keris pangkat dan keris perjuangan diri. Yang mana keris pusaka ni simbolik kepada asal usul pemilik keris tu lah, menunjukkan keris tuan tu asal dari mana. Sebab zaman dulu ni, orang-orang zaman dulu dia orang suka bermusafir tau. So bila dia orang bermusafir, orang akan mudah mengenali dia tu melalui keris lah. Macam kita cakap tadi lah, IC kan, orang akan kenal melalui keris. Adapun keris pangkat tadi, dia menunjukkan ataupun melambangkan kedudukan ataupun jawatan seseorang tu. Kalau dia seorang yang bangsawan ataupun daripada keturunan raja, ada keris-keris yang tertentu lah. Dan yang terakhir, keris perjuangan diri ni pula, keris macam biasalah, keris untuk mempertahankan diri. Okey, aku nak timbulkan satu persoalan berkaitan dengan keris ni.
bagaimana rupa ataupun bentuk fizikal keris yang sebenarnya? Bagaimana kita nak tahu sesuatu keris tu boleh dipanggil keris? Okey, secara basically-nya, keris ni dia terbentuk daripada tiga bahagian lah secara basic, secara zahirnya, iaitu hulu keris, bilah keris dan sarung keris. Okey, jap-jap. Kenapa aku sebut sarung keris? Kalau tak pakai sarung tak boleh ke? Okey, sebenarnya dekat sini menunjukkan begitu tingginya adat dalam ilmu perkerisan ni. Kalau kita sendiri pun, kita tak boleh nak bertelanjang tak pakai baju kan? Begitu juga dengan keris ni, kita tak boleh biarkan keris tu bertelanjang tanpa sarung dia. Dan dekat sini, ada satu falsafah yang mengatakan sarung tu melambangkan kepada ilmu ghaib di sisi Allah SWT yang kita sebagai Muslim imani. Dia macam, kalau korang perasan, keris kan, dia kan ada banyak bentuk, ada log yang tersendiri, ada corak tersendiri pada bilah keris tu. So bila disarung, bila keris tu disarung, kita tak nampak, kita tak tahu bentuk keris tu. Kita tak nampak berapa bilangan log yang ada pada keris tu. So itulah menjadi simbolik kepada ilmu ghaib di sisi Allah SWT. Tapi ramai yang tak tahu sebenarnya, sebelum keris itu dipanggil keris, dia perlulah melalui proses ataupun perlu memenuhi beberapa syarat lah. Antara syarat-syarat yang perlu ada pada sebilah keris adalah seni reka pada bilah keris itu sendiri perlulah condong ke kiri ataupun sending ke kiri, yang mana kalau kita tengok keris itu dari depan, kita nampak macam keris itu tengah tunduk lah kan. So benda ni berfalsafahkan kepada sifat tunduknya orang Melayu atau bangsa Melayu kepada Allah SWT yang Maha Esa. So itu yang pertama. Yang kedua, setiap keris dia wajib ada lock. Apa lock ni? Lock ni dia macam, kalau korang perasan, pada setiap keris tu dia ada gelembung dia tau, ataupun orang kata macam mana, ada zigzag lah. So dekat zigzag tu lah yang dipanggil lock. Okey, setiap keris wajib ada lock, dan jumlah lock pula mestilah ganjil, dia tak boleh genap. Kenapa tak boleh genap? Sebab dekat sini ada falsafah yang mana mengatakan kalau genap ni membawa makna kesempurnaan. Adapun kesempurnaan ni hanyalah milik mutlak Allah SWT saja. Allah SWT aja yang sempurna, yang maha sempurna. Makhluk ni hinalah di sisi Allah SWT. Sebab itulah kita ataupun keris-keris ni dia tak pakai ataupun dia tidak menggunakan log berjumlah genap. Tetapi korang tak payah pelik kalau korang nanti, kalau korang pergi muzium ke, kalau korang pergi kedai-kedai keris ke, korang jumpa keris yang berjumlah, dia punya log tu berjumlah genap. Sebab apa? Sebab dekat sini dia bukan bawa maksud kesempurnaan tau. Dekat sini dia bawa maksud keris tu adalah keris terakhir yang ditempa oleh penempa keris tu. Okey, berbalik pula kepada jumlah log yang ada pada sesuatu keris ni. Sebenarnya setiap ataupun jumlah log yang tertentu pada keris ni juga bawa makna yang tertentulah kepada si pengguna, ataupun boleh jadi, boleh kita katakan sebagai pengiktirafan pangkat si pengguna lah. Okey, contohnya log 1. Keris yang berlog 1 ni dia simbolik kepada tauhid dan keesaan Allah SWT. Log 3 pula menunjukkan ataupun dipakai oleh orang-orang biasa lah. Adapun keris berlog 5 dimiliki oleh para ulama dan ilmuwan. Keris berlog 7. Keris berlog 7 ni pula pemiliknya adalah golongan bangsawan, golongan-golongan hulu balang istana ataupun laksamana kan. Keris berlog 9 pula dimiliki oleh mereka yang berketurunan ataupun ada darah raja lah. Okey, syarat yang ketiga pula, keris mestilah ditempa dengan menggunakan 3 logam yang berbeza. Kiranya kalau guna sejenis logam je, benda kiranya tak boleh dipanggil keris lah. Okey, keris Taming Sari, iaitu keris kontroversi yang sangat famous dengan kisah pertelingkahan pertarungan antara dua sahabat hang yang rapat, Hang Jebat dan Hang Tuah kan. Okey, keris Taming Sari ni ditempa menggunakan 21 jenis logam, termasuklah meteor dan besi kursani sebagai bahan tambahan untuk buat keris Taming Sari ni lah. Okey, apa yang menariknya, apa yang aku nak highlight kat sini, korang cuba fikirlah, zaman dulu mana ada mesin kan, betul tak? Mana ada mesin untuk mencampur adukkan logam-logam yang berbeza ni. Tapi orang zaman dulu berjaya untuk mencampur adukkan logam-logam ni dalam seni seni menempa keris ni. Okey, dekat sini dia menjadi bukti kepada kejeniusan ataupun kebijaksanaan orang zaman dulu-dulu tau. Dan orang zaman dulu ataupun penempa-penempa keris ni, diorang bukan sahaja tempa keris menggunakan unsur-unsur fizikal, bahkan diorang menjelitkan unsur-unsur spiritual. Bila kita sebut pasal unsur spiritual ni, kita tak bolehlah
terlalu judgmental, kita cakap khurafat lah, syirik kepada Allah SWT lah. Tak sebenarnya. Maksud spiritual dalam ilmu tempaan keris ni adalah ketika mana penempa-penempa keris ni, dia sedang menempa keris lah kan, diorang akan selitkan dengan bacaan-bacaan doa, dengan bacaan-bacaan ayat Quran. So itulah yang dimaksudkan dengan spiritual ataupun usul-usul spiritual yang diterapkan dalam penempaan keris ni. So kalau korang tengok hari ni lah kan, keris-keris moden yang ditempa, yang dibuat hari ni, dia tidak mengikut teknik-teknik tempaan ataupun seni tempa sebagaimana keris-keris pusaka zaman dulu lah. Sebab itulah korang jangan pelik lah kalau hari ni korang jumpa keris pusaka tapi harga dia boleh mencecah ribuan ringgit. So aku rasa itu je apa yang aku nak share kali ni berkaitan dengan keris. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya aku rasa aku nak share cerita pasal keris ni, cerita zaman dulu yang relate dengan keris, cerita hang tuah ke kan. Tapi aku rasa mungkin konten-konten tu aku akan jadikan konten BFB yang akan datang lah. So kalau korang suka perbincangan macam ni, korang boleh komen dekat bawah. Okay, okay. Sebelum aku tutup ataupun sebelum aku endingkan video ni, jangan lupa untuk follow kita orang kat Instagram, jangan lupa untuk follow kita orang dekat TikTok dan juga Twitter. Okay, dekat situ kita orang banyak upload apa-apa progression pasal Bang Buku Official dan juga konten-konten menarik berkaitan dengan buku lah. Dan kalau korang rasa video kita orang menarik dan memberi manfaat, korang jangan lupa untuk thumbs up, share dekat kawan-kawan, komen, tekan butang subscribe kalau belum subscribe, dan tekan butang notifikasi juga supaya korang tidak akan terlepas video-video yang akan datang. So aku rasa itu sahaja daripada Bang Kuzayat kali ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.